Wakil Gubernur Jambi membuka sekaligus menghadiri peluncuran sertifikat sawit pertama di dunia yang diselenggarakan oleh ISCC di Swiss Bell Hotel Kota Jambi. Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Direktur ISCC Andreas Veit, dan para undangan pimpinan perusahaan lainnya. Dalam peluncuran ini, ISCC juga memberikan sertifikat kepada petani swadaya sebanyak 6.000 petani sawit yang ada di Provinsi Jambi. Dalam penyerahan sertifikat yang diwakili oleh salah satu perusahaan sawit di Kota Jambi, Wakil Gubernur Jambi mengatakan banyak manfaat yang didapat pada peluncuran sertifikat ini dan jangan pernah berputus asa. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam Tribrata.